Okey, ubat aja saya tak Datuk David Teo, since you are in Singapore, I nak wish you kongsi facai je lah. Okey. Macam mana persiapan untuk Raya Cina? Dah sudah siap Datuk? Saya anggap persiapan lebih sederhana kalau dibandingkan dengan Aidilfitri Hari Raya. Sebab saya punya 98% adalah pegawai Melayu. So apabila cuti sebelah hari panjangnya. Panjang eh? Then apabila keluar bonus dan angpau hijau bukan merah punya, hijau punya pun lebih banyak dari Hari Raya Cina. Oh ya ke? So bagi saya saya sederhana dalam Hari Raya Chinese New Year. Okey. Ini kiriman seorang lagi pendengar, nama dia siapa eh? Adian, dia tanya eh. Penonton sekarang, saya rasa sekarang ni bijak menilai pun. Saya tak rasalah kalau cerita cinta, pelakon lawa dan jambu akan laku. Yang penting bakat, kata dia. Cerita hantu, tak semestinya pelakon yang muka sememek aja. Sememek tu tak cantik lah kan. Kata dia, ada juga hantu jambu. It's all depend, kata dia. Bergantung pada credibility untuk memegang watak-watak tertentu tu. Sebenarnya tu, hantu tak payah tak payah cantik apapun. Sebab dia dah di make up. Selagi cantik pun tak nampak cantik pun. Tapi kalau di takut oleh hantu punya watak, itu kena cantik lah. Contohnya kalau you letak dia suami isteri, yang itu isteri, dia ditakut oleh hantu yang dibawa luar. Contohnya Mia Dagu. Mia Dagu kalau dia punya watak ialah sebelum dia kena cantik lah. Betul. Tapi kena? Kalau dia dah kena, biasanya bukan dia yang acting kan, kita boleh letak stand in pun boleh. Atau kalau dia wedding to make up berjam-jam 4 sampai 6 jam sebab nak make up kan sampai real kan. Betul. So it's sebenarnya seksa. So saya anggap saya setuju juga kata kalau romantic of course you make sure you kena penampilan cantik. Kalau tidak macam mana datang ya romance itu. Itu dia. Very modern romantic itu kena kasi mood ya. Mood itu ada. Jadi pandangan yang cantik jugalah. Okey, JM kata Atika, by the way, kalau you nak bodyguard dekat sini tahu dia bagi ayah. Wow. Perlukan bodyguard ke sekarang ni? Belum lagi JM, sorry eh. Tak payahlah. Disiplin pun baik. Jadi Datuk tak salah lah awak pilih pelakon Singapura yang ada disiplin ni. Ya. Sebenarnya bukan senang nak pilih Singapura punya artis yang sangat disiplin. Senang nak pilih. Sebab kebanyakan kita hidup dalam bandar besar. Betul. Semua agak bebas. Betul. Kita yang sendiri kena sedal. kena sangat pegang kuat prinsip sendiri baru boleh berterusan. Betul. Prinsip tu penting ya. Dan Atika ada darah campuran apa-apa tak? Melayu Jawa ke Pakistan sikit. Cuba ceritakan sikit. Saya ada darah Pakistan. Oh, patutlah. Nama dia siapa? Mak abis ada nama-nama apa? Ada. Rugaya. Jadi bapak dia, bapak anda? Bapak biasalah Melayu biasa. Ada campuran Pakistan juga. Datuk perlu ke darah-darah campuran Pan Asian ke pelakon ni macam mana? Sebenarnya kalau ikut filem Melayu yang boleh jadi paling popular ke majority adalah very Meleluk. Macam ikut sejarah yang lama Sarima tu semua. Ya, dari Meleluk. Tapi mungkin time akan mengubah mengikut peminat atau penonton biar taste. Kalau mereka nak kata Pan Asia suka, kita akan ubah ke lebih Pan Asia punya watak. Tapi sementara dia belum ubah lagi. Masih lagi dengan watak Melayu lah. Tanjung Katong Girls dulu deh. Tanjung Katong Secondary. Kemudian anda teruskan pelajaran ke Politeknik Singapura? Singapura Politeknik dalam jurusan Mascom. Dah tamat lah. Ada urut-urut tak nak lanjutkan pelajaran lagi dalam bidang ijazah atau sebagainya? Actually waktu tu macam nak. Tapi saya rasa saya macam nak kerja dulu. Advertising company. Dapatkan experience. Sekali Instagram merubah nasib anda ya. Dan akan jadi pelakon lah. Sampai bila anda rasa akan anda jadi pelakon ni? Sampai bila? Hopefully sampai bila-bila. Ini bidang yang satu bidang yang anda suka ya. Yang penting sampai juta-jutawan. Jadi jutawan eh. Kalau tak berjaya jangan berhenti. Betul. Bayaran dia bagus tak jadi pelakon kat Malaysia ni? Not bad. Ini permulaannya. Ini Datuk saya tanya tentang image ni. MIG menitik beratkan soal image artis tak?
Itu adalah satu daripada agenda yang penting juga. Kenapa? That's why saya punya cara penampilan image itu bukan panggil kita image artis kena semua keluar dengan barang apa popular, mahal, tak payah. Asal penampilan dia agak bersih dari segi dia punya bersih dari kontroversi dan pakaian jangan terlampau menjolok lah atau orang kata kain kurang lah kain kurang kata kain kurang then teng bagus saya suka tu bagus seperti time on time datang tepat dan berwaktu. Ada buat homework orang berinteraksi dengan dia dia otak ada interaksi intelligent dia bercakap dengan bersedia dengan tak tahu dengan tu korang yang jadi artis ada tu David kasi satu tip tu ya artis tak boleh tak boleh dah tu sebab dia tak bersedia dia tak buat homework betul so, kalau tak buat homework macam mana kita penampilan sudah orang kata potong makan lah then reporter kan cakap apa kenapa dia bawa itu artis yang agak tak pandai cakap. Cakap MIG pun nama juga busuk. Reporter tu komplain dah. Komplain saya. Jadi image tu penting eh. Yes, right. Dijaga oleh MIG talent ni ya. Okey, dan Atika sendiri bagaimana sekarang? Dah jarang pulang ke Singapura atau macam mana? Selalu kalau let's say kalau ada job lah kan. Di sana macam satu bulan. Selalu datang ke Singapura. Macam sekarang ni saya ada rehat sikit lah. Sebab baru habis shoot Ruby tu kan. Dah habis dah? Habis. Berapa episod ya Ruby? 15. Oh, lama tu eh. Ini film yang legenda Buddha Hostel bersama Nora Danish. Ini adalah satu dari best strategi untuk bagi dia lebih cepat menyelah. So ambil artis nombor satu popular Nora Danish kalau ikut Instagram dia dia nombor 1 tertinggi di Malaysia. Wow. 200 think 228. Kenapa anda harus dasarkan pada Instagram, Facebook, Twitter dengan media sosial adalah satu daripada alat utama untuk mempopularkan artis dan film-film drama-drama untuk promotion. Kalau dulu hanya direct kepada TV station saja, tapi sekarang target audience mereka lebih aktif di dalam media sosial. So kalau kita tak aktif dalam media sosial, kita hanya harap TV station saja popular akan tengok nasib lah. Dia tak bagi tu cepat lagi pun mau bayar iklan. Tapi media sosial asal artis rajin update gambar, dia. Cerita, aktiviti. So dia akan free of charge mah, tak payah-payah pun. Betul ya. Tapi inilah yang menjadikan ukurannya bahawa dia punya popularity. Jadi anda pun sering lah tika update eh. Sebelum dia jadi artis, dia Instagram about below 1000. Oh. Sekarang sudah 6000 lebih. Dengar tu, 6000. Dalam berapa bulan saja. So kita akan aktifkan lagi. So saya anggap kita kena sentiasa promote diri sendiri, bukan hanya harap orang lain promote untuk you saja. Betul. Kita kalau, mesti rajin ya. Begitu baru boleh lebih cepat capai kejayaan. Dan ketika sibuk-sibuk update tapi tetap sempat penampilannya tetap bagus eh. Ya. Jumpa di press conference terjaga, datang ke studio pun jaga. Ada hati-hati maaf cakap Datuk, datang kat sekonti ni sedikit tu. Betul. Sebab tak ada kamera. Jangan tak ada kamera pun mesti nak betul. Juga kita ada kamera. Sebab kita akan masukkan interview ni di YouTube ya. Sebab tu bila-bila masa saya ada kamera woman datang, cameraman datang untuk masuk YouTube, tahu mesti bersedia make up eh. Tak boleh datang ke konti mentang-mentang bukan TV ya. Dia sedang bahasa rimbi datang tak ada make up ya. Rambut diikat siput tumbung tu. Tak kan boleh. Kalau yang Yun on air dalam YouTube lagi banyak viewer daripada TV ya. Alamak tu, lusa pecah lubang. Lagi tinggi. Betul eh? Yes, lagi tinggi. Waktu saya interview ataupun Chris Ayanti ya, dia punya sekarang sudah sampai 70,000. 70,000 kat YouTube dia kahwin tu. Betul. 70,000 sekarang. Yeah, that's why it's important. Anytime kita main penampilan kena jaga. Kena jaga. Eh, datang studio orang tak nampak mesti nak jaga. Mana tahu Datuk datang kat konti ni terserempak kan. Jadi ambil gambar ni upload tu Instagram atau Facebook. You nampak satu semua orang nampak awak. Dia akan share dah siap gambar. Betul. Kayaknya itu artis. Itu akan efek image ya company ya. Betul. Okey. Dan sebenarnya Datuk ke Singapura ni ada urusan apa sebenarnya? Sebenarnya besok kita ada satu sesi di Fairmont Hotel.
untuk buat first time saya buat casting di Singapore. Mm-hmm. Yang sudah lama follower Instagram saya yang tunggu-tunggu, ada yang tak pergi, kita tak jumpa dia pergi KL. Kita nak kali ini kita buat casting di sini. Adakah orang-orang yang dengar sekarang ni boleh datang ataupun terpilih aja? Dia boleh datang, datang daftar. Kalau kita punya slot masih ada kosong, kita akan bagi dia buat casting. Kalau tak ada kosong tapi dia cantik jadi tawan. Kalau tak ada kosong mungkin ada dah penuh tapi dia wah Datuk tengok wah ini boleh jadi pelakon. Boleh lah, saya bagi kuasa, saya kata okey tambah 1-2 orang okey ah. Itu dia. Jadi besok jam berapa casting ni bermula? Tak silap saya pukul 10. 10 pagi ya. Di mana? Di Fairmont Hotel. Yes right. Tingkat berapa tu? Dia sampai di boleh ditanya. Dia tahulah ada ada signboard eh. Ya ya. Okey, jadi yang terbaik itu ucapkan besok untuk drama apa ni sebenarnya? Yang yang lagi satu yang paling penting ialah sebab kita akan melancarkan satu channel baru di StarHub iaitu VOD, video on demand yang special untuk filem dunia sinema saja. Dunia sinema betul? Yes right. So itu. Dengan channel 120 besok adalah satu press conference di sana. Jadi saya boleh datanglah besok eh? Memang you kena datang, kalau tak datang tolak makan. Ada datang sini saya mesti sambut undangan lah. Itulah support each other kan. Ya betul. So, jadi sebelum kita berpisah, all the best untuk Dato' David Teo, semoga berjaya untuk drama atau filem yang anda akan dikastingkan besok. Drama filem kita akan sekali. Sebab casting sekali dah rakam, kita akan nilai setiap kali ada produk baru, ada filem ke drama ke, kita akan sesuai dia punya itu watak, kita panggil dia sekali lagi pergi ke KL apabila ada watak untuk dia. Okey. Jadi peluang-peluang anda terbuka ya, pendengar Ria sekarang. Tak sesi anda dengan Go Glam hari ini. Dan saya pun dah beritahu mereka awal Dato' David Teo akan datang dari semalam tau. Jadi ini peluang anda untuk jadi pelakon popular macam Atika ya. Jadi Atika untuk fans-fans juga Singapore, apa ucapan anda? Okay lah, maybe sebelum tu kan, okay, saya suka tengok drama Ruby TV3 tu. Atika ni yang mana satu eh? Dia dah mula kenal. Tapi yang mana satu, yang mana tu? Okey, terangkan. Yang apa tu jadi kawan Siti Saleha dan Cik Alin, yang kawan Siti Saleha. Okey, dia tanya. Okey, baiklah, teruskan. Ya, kepada mereka yang nak cuba dalam bidang berlakon, teruskan, jangan putus asa. Always go for audition ke apa-apa lah. Kat Singapore pun banyak audition. Banyak audition, banyak macam eh. Macam kat Facebook kan, kalau orang letak. Waktu pun masih pergi audition ataupun tetap dengan MIG saja, tak boleh keluar? Boleh kita apabila sudah terkenal, apabila sudah menampilkan kepala projek, maksudnya sesiapa producer, pengarah pun boleh just go through MIG Talent. Kita akan aturkan jadual dia untuk pastikan sampai ke lokasi. Minta izin lah. Sebab kita menguruskan mereka punya jadual, menguruskan dia punya apa segalanya kebajikan, termasuk kita nak memastikan lokasi itu selamat tidak, tempat tinggal okey atau tidak. Sebab producer bukan semua producer betul. Pengarah bukan semua pengarah betul. Dinamakan pengarah, kata mau casting, casting sampai ke bilik pun ada. Alamak tu, takut dengar cerita tu eh. Macam cerita tuyul tu. Itu dia. Jadi jadi tentang pembayaran pun penting juga eh. Majid dan boleh terima juga sebab ada dah lepas acting 30% ambil for deposit. After that tak boleh dapat lagi dah. Sebab dia tak mau bayar you lah. Betul. So semua ini kita akan jagalah. Jaga pihak yang nak bayar dan pastikan dia kena bayar dan mengikut rate yang patut. Sebab banyak pengarah atau producer dia suka direct dengan itu artis sebab dia tahu itu artis baru, dia tak tahu apa pun. Betul lah. Dan dia pun terus cakap negatif dengan itu artis. Saya call you susah lah, ID bank manager susah lah. Sebenarnya bukan susah, dia tak mau bayar lah. Jadi tu semua dijaga. Dia negatifkan itu artis baru, especially dia. So that's why selalu saya beritahu Atika, ini sudah lalu, kita dah tahu lah. Di luar sana dia keep on attack cerita negatif. Tapi kalau you tengok yang result itu penting. Sebab result ialah kejaya setiap artis yang sudah dikenalikan oleh MIG Talent. Bukan ialah you dengar bisikan. Orang kata bisikan setan. Dengar tu ya. Ingat kalau pergi casting, jangan sampai ke bilik. Terima kasih Dato' David Teo dan Atika, terima kasih kerana sudah datang ke studio dan semoga besok acara berjalan dengan lancar lah. Saya nak juga ucap ribuan terima kasih kepada Hafiz Grammar. Dia cukup grammar lah kan. So first time saya dalam studio ini. So saya anggap ini satu peluang yang sangat baik untuk untuk saya di sini. Dan juga ribuan terima kasih kepada Ria
Hafiz grammar, sangat grammar sangat. Dan saya pun tumpang di main grammar di sini. Tak apa, saya dah gunakan perkataan tu, dengar ya. Di sore hari tu. Bintang dicipta, bukan dilahir. Ada peluang jadi bintang. Ini itu dia, member. Tak cukup berapa ratus dia kalau ada gosip dan kontroversi. Gomez memang sinonim dengan Hafiz Glamour. Saya Jovi Mandagi. Bagi saya, gaya dan fashion itulah go glam. Bagi saya, artis mesti mau ada rupa dan bakar. Nanti, terima datang kemudian. Hello, saya Hanes Hasi. Anda sedang bersama Hafiz Glamour di Ria 897 FM. Go glam. Mesti mau dengar 2 hingga 6 petang bersama Hafiz Gamer. Sekian drama yang terus jadikan kebaikan multi-